Pemirsa, Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan pelatihan terkait kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi. Pemeriksaan kertas kerja tersebut secara mandiri ditujukan agar koperasi di lingkungan Kabupaten Pekalongan memiliki inisiatif untuk memeriksa kinerja koperasinya dan membangun percepatan memajukan koperasi dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pekalongan. Berikut wawancara dengan Kepala Dinas UKM. Ini harapannya bisa terus memperkuat. Bahkan ini karena kita ada sudah kita kirimkan edaran bahwa harapannya di bulan Oktober nanti, 15 Oktober, semua koperasi simpan pinjam maupun yang memiliki usaha simpan pinjam melakukan self-declare ataupun pernyataan mandiri apakah mereka ini melayani khusus hanya anggotanya dan kita kenal dengan istilah closed loop diklat maupun pemeriksaan serta juga pembinaan yang kita lakukan secara rutin. Adapun diklat itu kita laksanakan biasanya dalam sepanjang tahun itu ada beberapa kegiatan seperti untuk diklat tentang manajemen yang baru saja kami lakukan itu ada diklat koperasi modern, juga ada tentang manajemen keuangan serta juga penguatan kelembagaannya. Dan untuk pemeriksaan kesehatan koperasi ini itu juga terus kita sosialisasikan karena harapannya PKK ini dilakukan secara mandiri. Nah, dari hasil kertas kerja pemeriksaan ini, koperasi, pengurus koperasi maupun pengawasnya nanti diharapkan bisa mengetahui level kesehatan koperasinya. Dari Pekalongan, Dodi Rusmanto mengabarkan.